Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Korea Master 2022. Update untuk hasil Korea Master 2022 dari ke-1 di babak 32 besar di sesi yang kedua yang berlangsung hari ini. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Korea Master 2022 hari ini dari ke-1, pertandingan di sektor ganda putra, wakil Cina, Liu Cheng, Zhang Nan harus tersingkir di babak awal atas wakil dari tuan rumah, Jae Hyun Kim, Leong Dai, lewat pertandingan 3 game 21-18, 15-21, dan 11-21. Sektor tunggal putra, wakil dari Singapura, Yeo Jiamin, berhasil lolos ke babak 16 besar usai wakil India Walkover atau Cidra. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri, wakil dari Cina, Chen Yufei, yang berada di unggulan pertama, berhasil kalahkan wakil dari Singapura lewat pertandingan 2 game langsung 21-17 dan 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, yaitu pertandingan untuk wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana berhasil lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil tuan rumah lewat pertandingan 2 game langsung 21-17 dan 21-17. Hasil ini membuat satu wakil Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Korea Master 2022. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap Korea Master 2022 hari ini di day ke-1. Berikut untuk hasil pertandingan selengkapnya. Take me to a world of silver, no more heartbreaks.
Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap Korea Master 2022 hari ini di day ke-1. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subscribe saluran BTG channel. Matur nuwun.